بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه Fasalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati billah. A'asani allahu ta'ala wa iyakum jamian. Para pemirsa, salam TV dimanapun antum-antuna berada. Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang masih setia dan terus ya memantengi Uh, acara demi acara yang disiarkan dan disajikan di Salam TV sahabat keluarga muslim. Mudah-mudahan semuanya antum antunna bapak dan ibu ikhwan dan akhwat para penonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wa jazakumullahu khairan al husni muta'abatikum al qanah al Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan kepada antum semuanya yang terus menyaksikan dan uh, menonton acara dan siaran yang disalurkan, yang disiarkan dari Salam TV, sahabat keluarga muslim ini. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang disyarahkan oleh asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang sebelumnya di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah ini dijelaskan terkait dengan ada ayat ya dalam surah Yasin itu tepatnya di dalam surah Yasin ayat yang ke-71 Allah azza mengatakan kata jamak terkait dengan aidina dengan kata tangan. Padahal di, di ayat sebelumnya di dalam surah apa itu? surah 75 dan al-maidah uh, 64 itu tegas di situ dua tangan gitu kan. Eh, ternyata di surah yasin ini ada bentuk uh, jamaknya pelularnya gitu. Pelularnya itu bentuk jamaknya itu adalah bagaimana kita mengkompromikan itu gitu kan. Maka asy Muhammad bin rahimahullah mengatakan, pertama bentuk menjama' atau mengkompromikannya itu bahwa kita katakan kata tangan itu memang ada dalam Al-Qur'an datang dalam bentuk tunggal, dalam bentuk dua ganda dan dalam bentuk jamak gitu. Itu, itu 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 satu jawaban. Jawaban yang kedua, ya, kalau dia datang dalam keadaan mufrad ataupun tunggal, tapi kalau dia diidopahkan maka itu berfaedah umum gitu. Jadi kan nggak ada nggak ada masalah berarti kan meskipun dia muprod datang, tapi kan kalau muprod diidopahkan atau disantarkan kepada kalimat yang lain maka itu berpaedah umum gitu. Yaudah selesai kan, haha gitu kira-kira. Baik, itu singkatnya pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian al-musanna adapun bentuk ganda atau dua itu dan jamak maka kita katakan sesungguhnya Allah wa tidaklah dia memiliki kecuali hanya dua tangan. Bagaimana hal itu telah tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ah kan begitu itu, itu yang terakhir kita sampaikan kan pada pertemuan yang lalu. Maka uh, dengan uh, pertolongan Allah, Biauwunillah kita berorakewatulah, Bimasyatihi. Kita akan lanjutkan lagi uh, kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan, ya, ceria ya untuk kita uh, kembali melanjutkan ngaji kita lah ya di, di di kesempatan yang mulia ini. Taib, kita lanjutkan. Fafil kitab ini dalam kitab artinya Asyik ingin mendudukkan bahwa uh, Musanna itu ka, uh, dua tangan itu tegas memang ya di dalam Al-Quran gitu. Beliau ingin uh, merinci kembali ingin menyisir ayat-ayat yang terkait dengan hal itu. Di surat Sa'ad kata Asyik Muhammad SAW rahimahullah, dalam surah Sa'ad Qal Allah mengatakan lima khalaq tu biadaya. Ini kan potongan ayat ya sebelumnya. Uh, Ma mana'aka antas juda lima khalaq tu biadaya kan gitu. Itu dalam surah Sad ayat 75. Jadi di sini katakan biadaya dengan dua tanganku. Wal maqamu maqamu tashripin. Dan posisi ataupun e, keadaan waktu itu. Maqam, maqamnya tempatnya waktu itu adalah maqamu tasyrif Yaitu tempat pemuliaan. Walau allahu, walau allahu e, khalaqahu bi aksar min yadaini. Ya. zakarahu. Kalau seandainya Allah khalaqahu menciptakan Adam bi aksar min dengan lebih dari dua tangan, la sungguhlah Allah akan menyebutkannya. Ah gitu. Jadi Syekh ingin menyatakan begini. Di dalam surah Uh, ini ayat 75 ini nyata tegas gitu bahwa makomnya sekarang adalah makom mutasyrif yaitu tempat pemuliaan makom mutasyrifin yaitu tempat pemuliaan ya Walau kana Allahu khalaqahu bi aktsar min yadain. Kalau seandainya Allah menciptakan Adam itu lebih ya dengan dua tangan, bukan hanya dua tangan tapi lebih gitu kan. La sungguh Allah akan menyebutkannya. Kenapa? Li annahu kullama izdadat sifatul sifatu allati biha khalaqa Allahu hadza syai'a izdadat ta'dhimu hadza syai'. Karena sesungguhnya setiap kali bertambah sifat yang dengan sifat tersebut, Allah ciptakan sesuatu, tentu akan bertambahlah keagungan sesuatu tersebut. Ah, gitu kan? Jadi, kalau seandainya, sebagai contoh, ya, contoh lain yang saya memberikan pemahaman, kalau ada pernikahan, dan itu dihadiri oleh ribuan orang. Masya Allah, berarti menunjukkan orang yang nikah itu orang biasa atau orang yang memiliki kedudukan. Orang memiliki kedudukan lah, orang begitu sangat banyak antusias datangnya ya. Tapi kalau ada pernikahan yang datang juga empat orang lima orang itu pun terlambat lagi datang, gitu kan? Nah, ini menunjukkan siapa? Yang nikah ini mungkin orang nggak jelas, orang yang nggak dihargai dan seterusnya dan seterusnya. Kan itu yang terjadi. Iya, begitu kan? Nah, begitu juga di sini dalam perkara ini bahwa setiap apa namanya ini penciptaan sesuatu itu dengan melibatkan banyak Uh, uh, apa nama ini sifat-sifat Allah menunjukkan bahwa dia ini semakin mulia. Allah Subhanahu menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah, ini menunjukkan Adam adalah bukan makhluk sembarangan. Dia adalah manusia yang mulia, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memuliakan anak Adam kan? Adam, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam Al-Qur'an juga kita punya surat namanya surah Al-Insan, suratnya manusia. Akan nah, begitu kan. Nah, intinya bahwa di sini Allah tegas dalam surah Shad ini kata Syekh Muhammad bin Al bahwa maqamnya maqam tasyrif. Ini tempatnya tempat memuliakan lo. Kalau seandainya memang Allah memiliki lebih dari dua tangan, Allah akan sebutkan dalam rangka untuk menciptakan Adam. Karena setiap sekali uh, uh, Allah menciptakan sesuatu dengan melibatkan banyak sifat, ini menunjukkan sesuatu itu adalah Uh, sesuatu yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti sampai saya sampaikan tadi, kalau ada anak pejabat yang menikah dengan anak di uh, kampung ya orang biasa, mana lebih banyak yang hadiri? Ya yang yang tadilah yang pejabat tadi. Kenapa? Karena pejabat ini memiliki kedudukan ya di hati masyarakat. Ah, demikian ikhwati fillah taala wa iya Jadi tegas ya, di sini bahwa memang ini adalah bentuknya musanna, yaitu ganda dua. Wa'idhan dan juga fi suratil ma'idah. Ini kembali Asyik sungguhnya mengingatkan kita saja. Ini sudah kita baca ya. Tapi Asyik ingin mengingatkan kembali. Wa dhakir fa'ina dikara tanpa al-wuminin tentunya. Dan juga di dalam surah Al-Ma'idah. Kal Allah mengatakan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan. Yaitu terbentang keduanya. Dua tangan tegas di sini. Tirad di alam yang Itu penolakan sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan. Ya, bi di man qala 'ala man itu sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan ya dullah bil ifrad, yaitu tangan Allah dengan kata-kata tunggal. Wal maqa maqamun yaqtadi kasratun ni'am wa kullaman kasrat wasilatul anta kasral anta. Ya. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa mengatakan bal yadahu mabsutatan? Ini sesungguhnya ada ya, ada uh, satu uh, penegasan di sini tentang bantahan kepada orang-orang yang mengatakan hanya Allah memiliki satu tangan, ini justru ayat ini juga menjadi bantahan. Ketika Allah mengatakan "Baliadahu ma'fsu'otatan", itu menjadi bantahan juga kepada orang yang mengatakan bahwa tangan Allah hanya satu. Ya, bil ifrat dengan uh, tangan Allah hanya satu itu, dengan dengan kata tunggal gitu kan? Jadi Allah bantah, "Baliadahu bahkan kedua tangan Allah". Berarti kan ini menjadi apa? Menjadi bantahan lah kepada mereka yang mengatakan tangan Allah hanya satu. Wal maqam dan tempatnya di sini adalah maqamun yaqtadi kasratun ni'am. Dan tempatnya di sini tempat yang menghendaki banyaknya nikmat. Ya, banyaknya nikmat. Wa kullama kasrat wasilatul ata dan setiap kali banyaknya sarana pemberian itu ya setiap banyak sarana untuk bisa memberi kasrul ata banyaklah yang bisa diberi. Jadi artinya begini, kalau seandainya ini kan nikmat tangan Allah ini dua yang akan memberikan nikmat kepada banyak makhluk kan begitu. Nah kalau seandainya Allah wa taala hanya punya tangan satu, tentu pemberiannya tidak akan sama dengan tangan dua kan itu? Ya enggak. Jadi kalau kita punya eh, apa ya eh, bak gitu ya keran keran. Kalau kita lihat keran wudhu ya sering kita wudhu Insya Allah utahala, gitu kan eh, di keran wudhu eh, di tempat wudhu itu kan kadang kerannya ada yang lima, ada yang tujuh, ada, ada banyak lah. Kadang ada yang sedikit, ada yang banyak bisa kita bedakan. Kalau kerannya sedikit, yang wudhu juga ya antri gitu kan. Sedikit yang bisa wudhu sekali sekali waktu gitu. Tapi kalau seandainya kerannya banyak dipasang, sekali wudhu bisa berapa? Mungkin bisa 10 orang, mungkin 20 orang. Ya, jadi keluarnya air itu bisa banyak, artinya masing-masing keran akan keluar air dan di situ bisa orang berwudhu. Gitu. Tapi kalau seandainya kerannya hanya hanya satu, ya, apa namanya ini yang wudhu ya satu aja antriannya jadi panjang. Gitu. Artinya, di sini yang disampaikan apa bahwa makomnya di sini tempatnya sekarang ini adalah pemberian. Maksud tatan kan di situ, makomnya makom pemberian loh di situ. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang untuk memberikan, uh, uh, ya apa namanya, rizki atau impak kepada siapa yang Allah kehendaki. Kan dua tangan, jadi kalau seandainya satu tangan pemberiannya nggak akan sama dengan kedua tangan, semakin banyak sarana pemberi tentunya akan diberikan pun jadi jadi banyak. Ah demikian. Kalau kana lillahi taala aktsara ya, kalau lillahi taala aktsaru min isnataini, kalau seandainya lah milik Allah taala itu lebih banyak dari dua tangan, la dzakarahuma, niscaya Allah akan menyebutkan keduanya. Liannal annal bil wahid ataun fabil wa akmal minal karena pemberian dengan satu tangan itu adalah sebuah pemberian, tetapi memberikan dengan kedua tangan itu lebih banyak dan lebih sempurna dari tangan satu. Antum kalau ngasih orang e, ada makanan atau apa, antum mengangkatnya dengan satu tangan itu banyak apa sedikit itu sedikit. Tapi kalau antum mengangkatnya dengan dua tangan, berarti kan dinampan di, di tempat yang yang besar <laughs> kan begitu kira-kira. Ah ya bisa salas walau kudir karena aksar dengan 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 tiga tangan kalau saya di, 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 ditetapkan karena aksar maka pemberiannya akan lebih banyak lagi kalau seandainya ditetapkan gitu ya jadi syekh memberikan kait di sini kalau saya ditetapkan ya memang Allah memiliki tiga tangan kalau kudir kalau, kalau ditetapkan memang karena aksar tentulah pemberiannya akan lebih banyak lagi. Kalau karena lillahi taala aksar min la Kalau seandainya memang Allah memiliki lebih dari dua tangan, Allah akan sebutkan itu. Jadi sudah selesai ya. Permasalahannya sebenarnya sudah selesai bahwa memang ha Allah wajah memiliki. Kalau kita katakan Ustaz ada kadang-kadang bentuknya mufrad lah Ustaz tunggal iya. Tapi kalau tunggal diidopahkan maka berbeda umum. Sudah selesai kan? Berarti bisa melipiti dua dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dia jamak, kalau dia musanna, artinya dia bentuknya dua, ya. Maka ini sudah tegas. Kalau seandainya memang lebih dari dua, tentu Allah akan sebutkan. Tapi kan Allah nggak nyebutkan. Ah, bagaimana dengan jamak tadi? Nah, itu akan kita sebutkan nanti, akan kita tegaskan ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ikhwati fillah, a'azanillahu ta'ala wa jami'an. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah Allahu ta'ala wa jami'an. Jadi, ini sudah selesai ya. Masalahnya bahwa memang, kalau seandainya Allah memiliki lebih dari dua, tangan, karena makomnya, tempatnya adalah tempat pemuliaan, nih saya Allah sebutkan. Tapi karena Allah tidak sebutkan, ya berarti Allah hanya punya dua tangan. Selesai. Baik. Bagaimana kita menjawab yang jama' itu? Ah nanti insya Allah akan kita jawab ya. Kita lanjutkan dulu dari sunnah. Amma sunnah adapun sunnah fa inna rasula alaihi salatu wassalam maka sesungguhnya rasul alaihi salatu wassalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata beliau yatwi Allah yatwi Allahu taala as-samawati bi wal arda biyadihi al-ukhra Allahu azza wa jalla melipat ya langit-langit itu dengan tangan kanannya wal dan bumi dengan tangan Allah yang lainnya. Berarti kan dua kan? Satu tangan yaitu tangan kanan untuk melipat semua langit tujuh lapis langit itu dan tangan yang lain adalah untuk me, apa namanya ini melipat uh, bumi. Ini tegas. Ini ini hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Udah tegas ya selesai. Eh, sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kiltayadehi yamin." Kedua tangan Allah itu kanan. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Amr. Ya. "Qiltayadihi yaminun." Kedua tangan Allah itu tang kanan, gitu ya. Kedua tangan Allah itu kanan dalam riwayat Muslim. Ini semuanya kita apa ya? Kita tidak lancang, kita tidak berani dan tidak sembrono mengatakan sesuatu terkait dengan sifat-sifat zatiah bagi Allah kecuali Allah sendiri sebutkan atau Rasulullah saw sebutkan. Nah itu. Jadi jangan dianggap oleh uh, sebagian uh, orang ya uh, bahwa ini kayaknya apa ini penetapkan begini-begini ini -begini mentashbih jadinya, memis mentamsil jadinya, menyerupakan, memisalkan Allah dengan makhluk enggak, enggak, ya. Yeah. Karena Rasul yang bilang, jadi mau kita apain dengan hadis kayak gini, ayat-ayat kayak gini? Ya mau saya mau bertanya juga gitu kan. Kalau ada yang mengatakan, kalian itu mentashbih, kalian itu mentamsil, baik. Jadi kita ayat ini mau kita takwil semua. Hadis-hadis ini mau kita takwil semua. Mau kita apa ini? <guluh> kan gitu. Bagaimana kita memanai? Kilta ya yaminun. Kedua tangan, kedua, kedua tangan Allah itu kanan. Bagaimana kita memanai? Kecuali kita mengatakan bahwa Allah punya tangan. Kan begitu. Jadi apakah kata maksud Rasulullah? Oh bukan tangan maksud saya, maksud saya nikmat. Jadi yang katakan Rasul itu nggak benar berarti kan? Para sahabat kena prank semua jadinya gitu kan? Ya ini kan nggak nggak mungkin, mustahil gitu loh. Jadi ini tegas bahwa maksudnya adalah tangan, ya ah begitu. Walam yazkur aksar mitnisnya ini dan Nabi tidak menyebutkan lebih dari dua. Jadi tegas dalam surah Sad ayat 75, dalam surah Al-Maidah ayat 64, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan dalam riwayat Muslim tegas tangan Allah itu hanya dua. Sudah tegas, sudah jelas ya. Jadi dengan ini uh, zalal iskal kata orang Arab. Dengan ini sudah hilanglah, sudah hilanglah masalahnya, sudah hilanglah problematikanya. Wa ajma'u salafu ala anna lillahi yadaini isnataini biduni Dan kaum salaf telah bersepakat dan telah berijma' bahwa annalillahi yada ini bahwasanya Allah memiliki dua tangan isnate ini dua pakot saja biduni ziyadah tanpa ada tambahan. Jadi para salaf telah bersepakat ya bahwa annalillahi yada ini bahwasanya Allah memiliki dua tangan tok. Pakot biduni ziyadah tanpa ada tambahan. Udah selesai. Ah, begitu ya. Fa indana an-nasu minal Qur'ani wa sunnah wal ijma'. Maka kita memiliki dalil nas dari Al-Qur'an, teks dari Al-Qur'an dan dari sunnah dan ijma'. Ala anna lillahi ta'ala yadaini isnataini, bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Fa kaifa najma'u baina hadza wa bainal jam'i? Maka bagaimana kita mengkompromikan ya di antara ini dan di antara jamak, di antara Uh, apa namanya ini uh, uh, penetapan bahwasanya Allah memiliki dua tangan dan bentuknya jamak tadi ya yeah. jadi ingin ingin anda ingin saya sampaikan dan pertegas bahwa Al Quran dan Sunnah dan ijma salafil ummah tegas bahwasanya Allah hanya memiliki dua tangan selesai nah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al bin rahimahullah ingin menegaskan Bagaimana kita mengkompromikan satu sisi Allah hanya punya dua tangan tapi di sisi lain ada lebih dari itu sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin ayat 71. Mimma aminat aidina dari sebagian apa yang dikerjakan oleh tangan kami kata Allah. Aidina itu aid itu jamak dalam bahasa Arab, tangan-tangan artinya. Ah, gitu kan. Bagaimana kita mengkompromikan ini dengan uh, ayat dan hadis yang tegas mengatakan Allah hanya memiliki dua dua tangan. Ikhwat fillah, a'azzani ta'ala wa iyyakum jami'an. Fa maka kita mengatakan kata al Syekh al-Jam'u ala ahadil wajah ini. Maka untuk mengkompromi mengkompromikan, ya, mengkompromikan masalah ini bisa dilihat dari dua sisi. Ala wajah ini dari du dari salah satu dari dua sisi. Salah satu dari dua sisi. Jadi saya ingin mengatakan ya untuk menjawab ini kita bisa melihatnya dari dua dua sisi begitu kira-kira. Fa imma an naqula bima dhahaba ilaihi ba'dul ba ulama maka ada saja terkadang kita mengatakan atau ada saja ada kalanya kita mengatakan dengan apa yang di di di, 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 di apa namanya diyakini ya oleh sebagian ulama apa itu? Min anna aqallal jama'i isnani. Bahwa sekurang-kurang jama' itu adalah dua. Di dalam bahasa Arab, sekurang-kurang jama' itu adalah dua. Ada yang mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan sekurang-kurang jama' itu ya dua. Kalau ada dua dianggap jama' wa alaihi ya wa alaihi dan berdasarkan ini pak aidina maka kedua tanga, maka tangan, maka tangan-tangan kami ayat itu berdasarkan pendapat para ulama tadi bahwa sekurang-kurang jama itu ya dua, gitu kan? Dia dianggap udah jamak kalau udah dua, kalau udah dua dianggap jamak, gitu ya? Maka berdasarkan ini Pak Aidina, maka kata Aidina dalam surah Yasin ayat 71 ini la dulu ala aksar min isnate ini, maka itu tidak menunjukkan lebih dari dua tangan. Yakni layal zam antadu la ala aksar min ini itu tidak menunjuk, tidak mustik bahwa meskipun kata jamak itu tidak mesti menunjukkan lebih dari dua. Wahina idin tata bangko atas niat oleh karena wahina idin tutol biku atas niat ketika itu maka berkesesuaianlah dengan bentuk tunggal bentuk musanna atau bentuk dua. Ya, balyadahu apa ayatnya yang bentuk dua? Balyadahu mabsutotani bahkan kedua bahwa bahkan Allah kedua tangan Allah itu terbuka dan terbentang wala iskala pihi dan tidak ada masalah di dalamnya. Ah gitu. Jadi saya ingin mengatakan begini. Kita bisa menjawab terkait dengan pernyataan ya, pernyataan ataupun firman Allah Azza yang terdapat dalam surah Yasin ayat 71 itu Sebelumnya kan sudah ditegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah, Ijma' Usalafil Ummah menegaskan bahwa Allah hanya memiliki dua tangan. Selesai ya, itu. Bagaimana kita mengkompromikan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' Salafil Ummah ini dengan ayat dalam surah Yasin ini, 71 ini. Kata Asyik jawabnya ada dua. Pertama, kita mengatakan bahwa Kalaulah kita pegangi atau kita uh, uh, merujuk kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sekurang-kurang jama' itu adalah dua, maka masalah sudah selesai. gitu. Bagaimana masalah selesai? Bahwa ayat yang mengatakan bi ya kan itu mimma amilat aidina, kata aidina dengan apa yang dikerjakan, dengan sebagian apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami. Tangan-tangan kami di sini maksudnya adalah dua. Kan begitu? Dua. Maka di sini tutup ikut maka ini berkesesuaian dengan tasniah yaitu bentuk dua, ya dengan ayat bal yadahu Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Wala dan sudah enggak ada masalah lagi selesai. Jadi kalau seandainya kita kembali kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sekurang kurang jama itu adalah dua, maka sudah berakhir, sudah selesai. Apa yang selesai? Bahwa, meskipun jamak di ayat ini maksudnya adalah dua gitu. Ya udah selesai kan. Jadi uh, ayat yang terdapat dalam eh uh, apa nama Surah 75 dan Al-Maidah 64 dan juga Yasin 71 ini jadinya sudah beriringan, sudah berkesesuaian, sudah tidak bertentangan. Ah begitu. Karena memang Aidina di dalam Surah Yasin itu dimaknai dua. Kenapa dua? Kan Pak Jama' Ustaz. Betul. Sebagian ulama kan mengatakan bahwa sekurang-kurang jama' itu kan dua. Udah selesai. Ah begitu ikhwati fillah. A'azani ta'ala wa iyakum ajami'an. Uh, Fa'idha qulta. Ah, ingin, ingin apa ya? Ingin membuat kita supaya lebih uh, jelas lagi. Jadi ini memang uh, salah satu metode Asyik Muhammad bin Salih Al-Uthi Rahimahullah Rahmatan wasiatan Metode yang sangat indah Bagaimana beliau Uh, memberikan pengajaran ke kita kalau memang uh, dibutuhkan kita ini sedikit beranalogi gitu kan atau sedikit berbantah-bantahan dalam rangka untuk mencari kebenaran kan itu maksudnya di sini jadi saya ingin mengajari kita bagaimana kita uh, uh, apa ya menerangkan ya atau menjelaskan ke orang lain secara cermat secara tepat dan 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 ringkas begitu kan Terkait dengan masalah yang seperti ini, jadi ini metode-metode yang sangat luar biasa. ikhwati fillah Al-Zaniulrahuddin, Taala wa iyyakum Jamian. Fa jika engkau mengatakan, ma hujjatu haula ala annal Allah, Allah, isnani. Apa hujjah? Apa eh, uh, apa namanya alasan mereka yang mengatakan bahwa jama' itu sekurang-kurangnya adalah dua. <laughs> gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, apa sih hujah mereka yang mengatakan jama itu kok dimulai dari dua gitu. Dia dianggap pelular itu, ya plural itu udah dianggap uh, dari dua gitu. Kenapa tidak tiga? Nah gitu kan. Kenapa dianggap sekurang-kurang jama itu adalah dua? Pal jawab, jawabnya, Ihtajubi biqaulihi ta'ala. Mereka berhujah, mereka beralasan dengan firman Allah SWT. Apa firman Allah? In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Ya. Jika keduanya, keduanya bertobat kepada Allah, maka sungguh, ya, sungguh, eh, apa namanya ini, maka sungguh ter, telah tunduklah, telah bersihlah hati keduanya, ya, dalam Surah at tahrim ayat yang keempat ini terkait dengan ibunda kita, eh, Hafsah dan Aisyah, radhiyallahu ta'ala anhuma wa kan begitu. Nah, jika keduanya bertobat kepada Allah, maka hati keduanya eh, lihat di sini katanya. asy ingin menyatakan wa huma isnada isnatani, sementara keduanya adalah dua, hanya dua yaitu Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Wal qulub jama', sementara qulub itu jama'. Kan di sini inta tu sughat qulubukuma. Kata qulub itu jama' loh. Kenapa enggak disebut qalbakuma umpamanya dan seterusnya gitu kan? Wal muradu bihi qalbani fakat yang dimaksud dengan qulub meskipun jamak tapi yang dimaksud hanya qalbani dua hati yaitu apa hati ibunda Aisyah dan hati ibunda kita Hafsah radhiyallahu taala wa kan begitu ini menunjukkan bahwa sekurang-kurang jamak itu dua Ah gitu meskipun jamak di sini tapi kan bukan 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 tiga kan tapi dua yaitu karena memang ayat ini tegas terkait dengan ibunda kita Aisyah dan ibunda kita Hafsah radhiyallahu taala anhumah wa ardhahuma ya. taala karena ada firman Allah azza wa jalla, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawbihi. Allah tidak menjadikan di dalam hati, di dalam seorang, dalam diri seorang laki-laki min qalbayni dari dua hati fi jawbihi dalam lambungnya. Ah begitu. Wala li imra'atin kadhalik dan juga tidak bagi wanita Artinya uh, mereka berdalil kenapa disebut kulubu kuma? kuma, meskipun jamak tapi maksudnya adalah dua. Karena di sini tegas yang dimaksud adalah dalam hati di sini hanya ibunda Aisyah dan Habsah. Dan Allah sudah mengatakan tidak ada Allah jadikan kepada dalam dalam diri seorang laki-laki dari dua hati, enggak, enggak. Cuma satu hati dalam hati mereka, dalam diri mereka. Ah, demikian. Walali omrotin kata begitu juga dengan wanita. Wanita juga hanya memiliki satu hati. Nanti selengkapnya kita akan lanjutkan ya. Selang saat ini jangan kemana-mana. Tetap di salam TV sahabat warga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi tegas ya bahwa di dalam ayat tadi dalam surah At-Tahrim. In taduba ila Allah faqad sagat kulubukuma. Jika keduanya bertobat kepada Allah. Maka hati mereka ini sudah condong kepada kebaikan. Sudah kembali kepada Allah Azza Wajalla. Qad Jadi menjadi saksi bahasa yang kita di sini apa? Kulubukuma. Jadi kulubukuma itu adalah hati hati-hati keduanya gitu ya bentuk jamaknya gitu tapi apakah e, kulub di sini bentuk jamak apakah maksudnya banyak atau hanya dua dua karena memang dalam ayat ini yang terkait dengan masalah ini hanya adalah ibunda kita Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhumah wa ya dan ditambahi lagi dengan firman Allah Azza wa Jalla terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat ma ja li rojulim min qalbayni Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan dalam diri seorang laki-laki dari dua hati enggak ada dalam diri seorang laki hatinya jadi dua jadi kalau tadi umpamanya kulubu kuma itu jadi setiap wanita dan laki-laki punya dua hati jadi karena mereka dua orang jadi empat hatinya enggak tetap saja dalam setiap orang hanya memiliki satu hati gitu Ya, maka di sana ditegaskan tadi inta tuba ilallah. Jika kedua yang tobat kepada Allah, pakat sorat kulubuku maka telah condonglah hati hati kedua mereka ini kepada kebenaran untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ah begitu ya. Maka hati mereka jadi bersih. Hati mereka jadi tidak lagi kotoran di situ kan, karena telah menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi intinya bahwa kata kulub meskipun jamak tapi dimaknai adalah bukan lebih dari dua hanya dua ah begitu ya taib wahtajuaidon dan mereka juga berhujah dan beralasan mereka mereka mengatakan bahwa sekurang kurang jama itu dua mereka juga berhujah mereka juga berhujah apa hujah mereka biqaulihi taala dengan firman Allah subhanahu wa taala yang lainnya yang terdapat di dalam Surah An-Nisa ayat yang, yang ke-11. Fa in kana lahu ikhwatum fali sudus. Maka jika ada baginya ikhwah saudara-saudara maka kepada ibunya itu adalah seperenam. Ini terkait dengan warisan. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang sebelas. Ikhwah tu jamak wal muradu bihi isnani. Ya. Ikhwah di sini bentuk jamak tapi yang dimaksud di sini adalah hanya dua. Jadi tegas ya. Di sini ayat ini fa in kana fali sudus. Kalau seandainya seorang laki-laki memiliki dua saudara, ya, maka kepada ibunya itu dapat seperenam. Begitu, nah, menjadi saksi bahasan kita di akhir ini apa? Kata-kata ikhwah ini kan ikhwah ini bentuk pelular kan, bentuk jamak. Apakah tiga lebih enggak? Ternyata hanya dua. Wal bihi isnani. Ini maksud dengan ikhwah walaupun jamak bentuknya tapi dua. Jadi ini penegasan-penegasan ini ya, bahwa memang walaupun bentuknya jamak tapi terkadang dimaksud adalah dua ya dimaksud lalu maka kita mulailah jama itu penghitungan jama itu dari kata dua bukan tiga dan seterusnya setelah jamaah jama itu menurut mereka adalah dari dua berdasarkan ini tadi dalam Al tahrim ayat enam ya kemudian dalam surah an-nisa ayat yang ke 11 dan mereka juga berhujah ya mereka mengatakan bahwa jama itu dimulai dari dua mereka juga berhujah bahwa solat berjamaah itu bisa terlaksana dengan dua orang. Ada imam, ada makmum. Selesai gitu kan? Ya, selesai. Apakah ketika ada orang yang solat? Ya, dua orang. Hanya dia dua orang solatnya, umpama. Apakah kita katakan dia tidak solat berjamaah? Ya, berjamaah. Ya, berjamaah lah. Kita umpamanya, ana. Ya, saya punya teman. Kita masuk masjid. Qadarullah udah udah selesai solat. Ya, umpamanya. Jamaah udah berakhir. Lalu kami solat berdua. Ya. Boleh nggak disebut dengan jamaah itu? Ya jamaah juga. Ah, begitu kan. Meskipun hanya hanya dua. Ya. Demikian ikhwati fila Ta'ala wa iyakum jamian. Walakin jumhuruk ahli lugati Tetapi kebanyakan uh, ulama ahli bahasa mereka mengatakan apa? Inna aqalal jam'i salasah. Ya. Sesungguhnya sekurang-kurangnya bentuk jamaah itu tiga wa inna khurujal jam'i ila isnaini fi hadhihi nusus dan keluarnya pun bentuk jamak ya dan dan keluarnya bentuk jamak kepada dua fi nusus dalam ayat-ayat ini seperti tadi itu dalam al tahrim ayat 6 dalam surah an-nisa ayat yang ke-11 ya jamak tapi dia dimaknai dua kata ulama al-lughah ulama bahas, pakar bahasa mereka mengatakan bahwa sekurang-kurang jamak itu kan dua. Adapun jamak dimaknai dua di dalam ayat Tahrim ayat 6 dan dalam surah An-Nisa ayat yang uh, ke-11 kata mereka lisababin karena ada sebabnya wa illa fa inna qala fil asli salasa. jika tidak karena ada sebab maka sekurang-kurang jamak itu tetap tiga mereka mereka katakan demikian kalau seandainya ada jamak bentuk jama' tapi di mana dua itu karena ada sebab aja itu bukan asalnya gitu kira-kira Al-aslu, asal jama' itu adalah tiga ah ini menurut mereka ya jadi eh, apa namanya ini eh, alasan mereka yang mengatakan sekurang kurang jama' itu adalah dua memang beralasan juga kan ada dalilnya ya itu tadi al-tahrim ayat 6, kemudian juga di dalam eh, anisa ayat yang Ya, ayat yang ke-11 dan juga sholat berjamaah bisa terjadi dengan hanya dua orang gitu kan. Merasakan ini semuanya. Tapi lagi-lagi bahwa uh, kebanyakan ahli bahasa mereka mengatakan jamaah itu sekurang-kurangnya tiga. Kalaupun ada jamaah dimaknai dua itu karena ada sebab aja. Kalau tidak pada asalnya jamaah itu adalah tetap tiga. Demikian ikhwati billah. Allah Allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Ya. Jadi, ini sudah kita kembali melanjutkan untuk menjawab terkait dengan yang tadi. Asyik Muhammad S.A.W. kembali melanjutkannya begini. Wa imma an Dan terkadang kita bisa mengatakan. Jadi jawaban pertama tadi kan kita sudah selesaikan. Disampaikan untuk mengkompromikan antara bentuk uh, uh, musanna tunggal dua tadi itu dengan bentuk jamaknya. Kita sudah selesaikan dari satu sisi. Apa itu? Bahwa kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan sekurang-kurang jama itu adalah dua maka sudah selesailah masalah tidak ada lagi bertentangan antara ya ayat di dalam surah surah 75 dalam surah al-maidah uh, 64 dan juga dalam surah yasin 71 itu ya semuanya sudah clear semuanya sudah selesai ah begitu ya itu dari satu jawaban dengan hujah-hujah yang sudah kita sampaikan ya masing-masing ulama yang mengatakan hujah mereka yang mengatakan sekurang-kurang jamaah itu adalah uh, dua itu sudah ditegaskan tadi dalam surah apa namanya ini Al-Tahrim ayat 6 dan juga dalam surah uh, An-Nisa ayat yang ke-11. Kita akan melihat dari jawaban dari sisi yang lain. Wa ima terkadang kita bisa mengatakan innal murada jam'i at -ta Tapi sesungguhnya maksud dari bentuk jama' ini adalah at-ta'dhim pengagungan. <laughs> gitu kan? Jadi kata asyik... Uh, jawaban yang lain bahwa maksud jamak di sini adalah pengagungan. Ta'dhimu hadhihi al pengagungan tangan ini. Wa laysal muradu anna lillahi ta'ala akthar min isnataini. Bukan maksudnya adalah Allah memiliki lebih dari dua tangan. Jadi uh, meskipun mungkin jamak di dalam ayat ini bukan dari sisi jumlah. Jadi jadi banyak dia enggak, tapi dari sisi ta'dhim apa namanya ini pengagungan tangan itu sendiri. Ya, bahwa tangan Allah itu sangat mulia, begitu kira-kira. Jadi bukan dari sisi uh, apa namanya ini? dari jumlah enggak. Tetap aja tangan Allah itu dua, tetapi bentuk jamak di ayat ini sebagai bentuk pengagungan. Ah demikian ikhwati fillah, a'zan Allah taala wa iyakum jami'an. begitu jawabannya. Jadi meskipun di sini jamak ya, bukan berarti dari sisi jumlah justru lebih banyak dari dua enggak. Dari ini bentuk pengagungan aja ah gitu kan seperti kita seringnya sampaikan kami dari panitia, kami gitu padahal sendirinya dia gitu atau kami uh, gitu kan kami ya jadi menggunakan kami padahal maksudnya adalah uh, sendiri tapi itu bentuk pengagungan dan dan bentuk pemuliaan terhadap uh, yang berbicara begitu kira-kira Summa -kira. inal muradak billiat Huna nafsuzat alilahaha yadun kemudian yang dimaksud dengan tangan di sini adalah nafsuzat dia adalah zat. Allatilah hayadun. Zat yang memiliki tangan. Ah, begitu. Yang dimaksud dengan tangan di sini, biliat huna dengan tangan di sini adalah zat. Zat yang memiliki tangan, begitu. Jadi, memang tangan di sini, ya, maksudnya adalah zat. Zat yang memiliki tangan. Ah, begitu ya. Sama seperti kita sering sampaikan wajah Allah. Kita ingin uh, menghendaki wajah Allah. Sering kita nggak ngerti wajah Allah, tapi ridha Allah. Nggak mengapa kita mengatakan wajah Allah dengan ridha Allah nggak dimaksud tidak termasuk mentawil, tapi dengan catatan kita meyakini dalam hati memang Allah memiliki wajah. Ah begitu. Jangan sampai kita katakan ridha Allah hanya ridha Allah tidak memiliki wajah ini keliru. Yang benar kita katakan, kita menghendaki adalah wajah Allah. Maksudnya, lidah Allah kita sampaikan. Nggak mengapa di lisan, tapi di hati kita intikotkan. Kita yakini bahwa memang benar Allah memiliki wajah. Sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. demikian ikhwan tepillah. Allah Ta'ala wa'iyakum jami'an. Jadi, eh, tangan ya. Di sini maksudnya zat yang memiliki tangan gitu. Wa Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ya, apa namanya? bima kasabat dengan apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Aydin nas dalam surah Ar-Rum ayat 41. "Bahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas dengan tangan atau dengan ulah tangan manusia itu sendiri dalam surah Rum ayat 41. Ai bima kasabu dengan apa yang mereka perbuat. Sawaun kana min kasbil yad aw rijli lisan aw ghairiha min ajza'il badan. Sama saja usaha mereka dari tangan atau kaki atau lisan atau selainnya min ajza'il badan dari apa namanya ajza'il badan yaitu bagian-bagian badannya ya lakin yu'abbar bi mithli hadha ta'bir anil fa'il nafsihi tetapi ini diungkapkan ya bi takbir ta'bir dengan ungkapan yang seperti ini anil fa'il dari pelaku nafsihi dari pelaku dirinya sendiri jadi meskipun dimaksudkan di sini kata aidin nas tangan-tangan manusia ini kan bisa saja maksudnya bisa dengan tangan dengan kakinya dengan apa segala macam yang penting rusaklah semuanya ini karena kerusakan dalam bumi ini kan bisa bisa dengan merusak memang tidak memempatkannya dengan baik atau sebagaimana penjelasan para ulama dengan maksiat dan kesyirikan. Kan begitu. Karena merusak bumi ini kan di antaranya yaitu tadi melakukan kesyirikan dan kemaksiatan atau bid'ah di atas permukaan bumi ini itu kerusakan sesungguhnya. Atau memang ya merusak dalam pengertian memberikan mudarat dan membahayakan bagi dirinya, lingkungannya dan orang lain gitu. Itu juga termasuk merusak gitu kan. Nah, intinya bahwa di ayat ini merusak di sini ya bisa saja dengan usaha tangannya atau kakinya atau lisannya gitu kan mungkin dia uh, dia hanya memerintahkan orang untuk merusaknya atau dia memang yang melakukan perbuatan maksiat bidah segala macam atau merusak alam yang tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya gitu kan bisa jadi yang seperti itu. Kan bisa dilakukan dengan macam-macam kan. Bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan segala macamnya gitu. Yang anggota-anggota badannya. Lakin yu'abbar bimisli hada at an nafsi. Tapi sungguhnya diungkapkan ungkapan yang seperti ini. Anil fa'il nafsi dari pelakunya langsung gitu. Kan lihat di sini. Bima aidin nas. Ya. Dengan yang tangan-tangan manusia. Maksudnya tangan di sini pelakunya, orangnya gitu loh. Tapi kan bisa saja dia melakukannya dengan tangannya, dengan segala macamnya gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah orangnya gitu. Tangan yang dimaksud di sini maksudnya orangnya. Orangnya begitu. Ya. Demikian ikhwati fila azani Allah ta'ala wa iyakum jamin. Wal, walihada naqul oleh karena itu kita katakan. Innal an'am alati hayi ibil lam yakhlukullahu ta'ala biyadi. Sungguhnya ontak-ontak binatang ternak yang Allah Azza wa Jalla yang dia itu ibil dalam ayat ini yaitu binatang ternak yang maksudnya ibil di sini lam yakhluquhu lam yakhluquha Allah taala biyadi Allah tidak menciptakan dengan tangannya ya tapi dengan hanya mengatakan kun dan payakun kan begitu taala wa iya jami'an ini mungkin sedikit agak agak jelimet gitu ya agak rumit nanti kita akan lanjutkan lagi setelah apa namanya ini setelah pertemuan kita ini insyaallah taala pada episode yang akan datang Ya, karena waktu kita sudah habis dan terbatas, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ketemu lagi, untuk membicarakan masalah ini, untuk kita kelirkan. Ya, karena ini mungkin masih, masih ini, ya, belum terlalu. paham kali kita, insya Allah Taala kita akan berusaha untuk memahamkannya dan menjelaskannya pada pertemuan kita yang akan datang. Hada wassallallahu sallam wa barak ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu alla illa illa anta. Astaghfiruka wa atubilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.